Waduk Jati Gede Sumedang yang dipenuhi sampah viral di media sosial. Hal itu selalu terjadi setiap musim hujan tiba. Video Waduk Jati Gede penuh sampah di Blok Cibungur, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, viral di media sosial. Waduk dipenuhi dengan sampah rumah tangga, mulai dari sampah plastik hingga bongkahan kayu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumedang akan segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan waduk. BBWS akan mobilisasi alat beratnya, karena sampahnya sangat banyak. Kemudian kami Pemda akan mobilisasi masanya. Sehingga nanti untuk sampah di Jati Gede akan segera kita tuntaskan. Bupati menambahkan hal ini merupakan kejadian rutin setiap tahun kala musim penghujan tiba. Sampah-sampah terbawa aliran Sungai Cimanuk dari arah Garut dan bermuara di Waduk Jati Gede Sumedang.